Selamat datang di YouTube channel Keluarga Risva. Hari ini Bima akan bermain apa, Bim? Selam dan ini. Slime. Yang ini kita siapkan dulu ya. Ini slime-nya. Terus ada nampannya juga untuk tempat nanti. Dan kita di sini punya cetakan binatang. Binatang apa aja ini, Bima? Bebek. Mana coba dikasih tahu, diambil. Ini apa? Bebek. Terus ada lagi? Kerbau. Kerbau. Terus apa lagi tuh ya? Harimau. Wow, ada harimau juga. Harimau. Harimau lagi. Terus ada juga yang kecil ya, teman-teman tuh. Zebra. Iya, ini sapi kecil, teman-teman. Ayo ditata dulu, masukkan dulu Mas Bima. Nah, di sini Bima punya 3 slime, teman-teman. Yang pertama ini warnanya sebenarnya hijau, tapi hijau tua gitu ya, teman-teman. Ini hijau. Ada glitter-glitternya gitu, teman-teman. Tuh. Bagus ya, Mas Bima. Yang kedua ini warna apa, Mas? Kuning. Coba dibuka kuningnya. Buka dulu, bisa nggak? Dibuka dulu dong. Oke. Wow, keren sekali, teman-teman. Itu juga ada ininya ya. Glitter-glitternya ya, Bim. Wow, keren sekali, teman-teman. Coba kita lihat. Susah apa gampang, Mas Bima? Susah. Susah, coba. Ibu bantu ya, Mas Bima. Nah, yang satu itu warna apa, Mas Bima? Coba. Kuning. Ini? Biru. Biru. Bisa nggak nih, teman-teman, untuk yang kuningnya tuh? Bagus banget. Ini juga ada glitter-glitternya gitu, teman-teman, tuh. Tuh, ini juga ya. Kelihatan kan, teman-teman? Nah, untuk yang terakhir itu ada warna apa ini? Biru. Biru. Kalau yang ini kita beli yang botol kemarin, teman-teman. Kalau yang belum tahu, lihat vlog sebelumnya ya. Tuh, ini besar banget. Tuh. Tuh, ada warna silvernya gitu, teman-teman. Tuh, langsung aja yuk kita main ya, teman-teman. Let's go. Bisa enggak? Kamu ambil cetakannya dulu aja. Pilih cetakannya dulu, Mas Bima. Duh, ternyata susah, teman-teman. Ternyata bisa, teman-teman. Wow. Sorry ya, Mas Bima bantu ya. Oke. Wah, kayaknya susah banget, teman-teman nih. Sampai botolnya tuh. Tuh, sampai meleot semua ini, teman. Wow. Seperti es krim ya, teman-teman. Mana ini nggak bisa? Ini nggak bisa. Oke, nanti kamu main itu dulu ya. Ambil dulu. Jangan dicampur. Ya, jangan. Oke. Nah, teman-teman, ini teksturnya tuh beneran bagus, teman-teman. Tuh, ini tuh apa ya? Kenyal-kenyal gitu. Teman-teman, untuk warna yang kedua kita gunakan slime warna kuning ya. Tuh, kuningnya bagus sekali, teman-teman. Ada glitter-glitternya gitu. Tuh. Ayo kita bikin di kuning. Oke, itu cetakan apa, Mas Bima? Cetakan bebek angsa. Kalau yang warna putih besar itu angsa ya, teman-teman. Tuh. Nah,
Kalau ibu pakai sapi, teman-teman. Ini sapinya sangat lucu, teman-teman. Kalau Mas Bima pakai angsa, teman-teman. Nah, sapinya kecil sekali. Terus kalau dicetak kayak gitu, kita bisa, teman-teman, nih. Bener dulu, Mas. Nah, misal kalian punya tatakan kayak gini biar gampang. Terus nanti dijel kayak gitu. Terus tinggal cetak aja, teman-teman. Kita taruh sini ya. Hap. Tuh. Nah, terus kita buang tepiannya, teman-teman. Tuh. Kita buang dulu pinggirnya. Kita rapikan, teman-teman. Tuh. Apakah bisa jadi ini? Kita lihat ya. Satu, dua, tiga. Wow, jadi, teman-teman. Ini slime sapi. Nah, ini tinggal dirapikan. Ternyata sudah jadi sapi, teman-teman. Wow. Lumayan ya, lumayan mirip ini tuh. Ya enggak, Mas Bima, coba. Wow, ternyata bisa. Kalian harus mencobanya juga ya, teman-teman. Tuh. Coba kalau Mas Bima bikin apa selainnya? Bikin bisa enggak di sini, Mas? Angsanya nih, Mas Bima yang bikin, ada cetakan angsanya, teman-teman. Nah, kita juga punya kuda. Mana kuda? Gimana kudanya? Tak tak tuk tak tuk tak tuk tak. Ini kuda, teman-teman. Tuh, ini cetakannya kayak gini ya. Kita cetak. Set, apakah nanti menjadi cetakan kuda, teman-teman? Satu, dua, tiga. Wah, nggak terlihat, teman-teman. Kita ulang lagi. Teman-teman, ini slime kita yang ketiga, yaitu warnanya hijau, teman-teman. Tapi hijaunya ini rada gelap ya, atau hijau tua gitu. Nah, kita akan cetak juga. Itu gunakan apa? Cetakan apa, Mas Bima? Cetakan itu. Enggak, itu bentuknya. Udah, coba dikasih tahu teman-teman dulu sini cetakannya, diliatin Bima. Bima, coba Mas Bima, tuh ke orang ke bawah, tuh itu kuda, teman-teman. Tuh, buat teman-teman silahkan mencoba di rumah ya, bisa sama ayah atau sama ibu. Jadi teman-teman, ini hasilnya ya, ini udah jadi, teman-teman. Ini punya ibu dan ini punya Mas Bima. Terima kasih ya, teman-teman, sudah nonton kita. Jangan lupa, apa Bim? Like, comment, dan subscribe. Dadah! Sampai jumpa, teman-teman. Dadah!